Apa kabar, friends? Ketemu lagi sama Rikuk Amatir. Kali ini aku mau bikin bolu kukus coklatos. Pertama, masukkan 2 butir telur. Tambahkan 8 sendok gula pasir. Kocok sampai gula larut. Masukkan 2 bungkus coklatos. Masukkan 2 bungkus susu kental manis coklat. Tambahkan 8 sendok air hangat. Aduk sampai semua bahan tercampur. Masukkan 8 sendok tepung terigu. 1/2 sendok teh baking powder. Sejumput garam. 1 saset vanili bubuk. Aduk-aduk lagi sampai semua bahan tercampur. Tambahkan 8 sendok minyak goreng. Aduk-aduk lagi. Lalu masukkan adonan ke dalam cetakan yang sudah diolesi minyak. Isi adonan 3/4 cetakan. Lanjut mengukus adonan bolunya. Pastikan kukusan udah panas. Kukus di api sedang. Kukus selama 15-20 menit. Hasilnya sangat mengembang ya, friends. Cantik banget bolu kukusnya. Bagaimana, friends? Mudah banget kan bikinnya? Tekstur bolunya empuk, rasanya lembut, dan legit. Kalau friends suka dengan videonya, jangan lupa like dan share ya. Terima kasih udah nonton videonya. Next bikin apa lagi, friends? Tolong subscribe juga ya, friends.